Terima kasih Anda masih bersama kami. Dua pekan menjelang perayaan Natal, toko penjual pernak-pernik Natal mulai ramai diserbu warga. Tidak terkecuali di Pati, Jawa Tengah. Sejak awal Desember lalu, pohon Natal beragam ukuran hingga parsel Natal sudah banyak dipesan. Bagi Anda yang hendak merayakan Natal, tentunya Anda membutuhkan beragam pernak-pernik untuk melengkapi hari Natal Anda. Seperti warga Pati, Jawa Tengah yang mulai menyerbu toko penjual pernak-pernik Natal. Beragam pernak-pernik seperti pohon Natal, bola-bola hiasan, topi, hingga beragam ornamen khas Natal lainnya ramai diburu warga. Tidak hanya pernak-pernik, parsel khas Natal juga mulai banyak dipesan sejak jauh-jauh hari. Ornamen-ornamen khas Natal ini dijual mulai dari harga Rp60.000 hingga ratusan ribu rupiah. Sedangkan pohon Natal dijual mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah, tergantung ukuran pohon yang dipesan. Pesan parcel dan pernak-pernik Natal. Ya, di sini lengkap ya. Ada pernak-pernik, ada pohon Natal, ada pernak-pernik, terus ada apa namanya parcel juga buat momen Natal. Pada momen Natal tahun ini, peningkatan omset pedagang mencapai 20% hingga 30% semenjak awal bulan Desember. Biasanya untuk hiasan Natal, pohon Natal, dan mungkin biasanya parcel juga. Ya biasanya sekitar 20-30%. Pesanan pernak-pernik dan parsel Natal biasanya akan meningkat hingga sepekan sebelum perayaan Natal pada 25 Desember. Dahyal Akbar, Pati.